Antara yang kita ketahui juga bagi SOP Temur Cina ini adalah tiada acara atau perasmian ataupun tahun baru, acara seperti tarian singa dan sebagainya. Jadi ini antara industri yang sangat-sangat terkesan, dan kita ingin meninjau bagaimana tahun baru Cina tanpa tarian naga dan singa. Itu yang boleh kita lihat sebagai satu perkara yang sangat-sangat berbeza tahun ini. Kita bersama dengan Encik Eugene Ng, Presiden Persatuan Tarian Naga dan Singa Sheng Wai Kuala Lumpur yang berada di Kepong. Selamat pagi. Selamat pagi. Hai Sofia, Kong Hui Fat Choy. Kong Hui Fat Choy, salam sejahtera. Apa khabar? Ya, baik. Okay. Tahun baru Cina memang first day, sangat happy sekarang. Sangat happy, bagus-bagus. Yeah. Kita pun sukalah tengok Encik yeah. Eugene pun masih senyum, smiling pagi ini. Ya. Yeah, okay, betul. Encik Eugene, secara pembukaannya, kita faham kan Encik Eugene memang dah berkecimpung dalam industri ini dah lama. Dah berapa tahun okay. tu sebenarnya? Sudah 20 tahun. 20 tahun? Uh-huh. Dan ini adalah kali pertama kita melihat Chinese New Year dalam tanpa hari ini. Sangat berbeza ya. Yeah. Baik, kita sedikit sebanyak melihatlah antara perincian perkongsian Encik Eugene berkenaan norma baru tahun baru Cina. Kita difahamkan sebelum ni bermula bulan Ogos lagi dah ada latihan dan sebagainya. Bagaimana rutin sekarang ni dah agak berubah bagi ahli-ahli persatuan Encik Eugene? Untuk tim kita selepas tahun baru Cina tahun lepas, memang kita sudah berhenti sampai sekarang sebab kita tahu pandemik ni agak serius. So untuk latihan kita memang sudah berhenti semua. Baik. Latihan dah berhenti dan kita ingin memberitahu ramai jugalah sebenarnya bagi tarian naga dan singa ni bukan sahaja untuk Chinese New Year, bukan sahaja untuk Tahun Baru Cina, tetapi banyak juga untuk acara yang besar, perasmian, bangunan dan sebagainya. Mungkin ramai yang tidak tahu dan itu menjadi punca pendapatan bagi persatuan ini. Jadi bagaimana Encik Eugene mencari jalan ataupun melihat kesinambungan kewangan itu bagi persatuan setakat ini? Kalau dari segi financial, memang tahun ini kita tidak ada apa-apa peruntukan, tetapi sama juga kita tidak ada apa expenses. Sebab untuk setiap tahun kita buat funding satu kali saja pada tahun baru Cina. Selepas itu memang kita gunakan untuk expenses sepanjang tahun untuk memang mungkin membuat competition di luar negara, beli alat-alat tarian singa atau bayar bil. Tetapi untuk tahun lepas memang tiada aktiviti-aktiviti seperti ini. And kita juga bernasib baiklah last year kita dapat peruntukan pada tahun baru Cina. Baik. Untuk tahun ini kita kena berjimat sikitlah untuk bayarkan, kena adjust properly lah the financial. Wow, itu juga memerlukan sedikit sebanyak usaha lah untuk memastikan funding ataupun apa yang dapat dijana tahun lepas tu mampu untuk bertahan sehingga ke hari ini. Jadi syabas untuk Encik Eugene. Yeah, jadi untuk kita ketahui lah keadaan ahli-ahli persatuan ini kan, apa yang dilakukan dalam tempoh masa yang terluang ini, ada upgrade ke atau memperbaiki naga dan singa yang sedia ada ke macam mana? Mereka memang ada kerja-kerja diorang sendiri. So dari segi pendapatan diorang tak ada problem. Kalau dari segi persatuan, kita sekarang tak boleh buat aktiviti berkelompok. So mungkin setiap minggu kita akan buat schedule 2-3 orang pergi persatuan, dia bersihkan sikit sebab ada banyak, kalau tempat lama tak bersih dia memang kotor. So kena bersihkan, kena baiki sikit alat-alat tarian singa itulah. Okay. Tetapi lepas baiki, kita memang berharap tahun baru Cina ini kita dapat membuat persembahan. Tetapi yang kebelakangan ini SOP memang tidak memberikan ruanglah kepada kita untuk membuat persembahan ini. Ya. Kita harapkan yang terbaik dan semoga ialah kita mampu untuk melandaikan COVID-19 ini secepat mungkin untuk kita meneruskan pengusahaan kita. Baik, secara ringkas ini ada ucapan untuk semua yang meraihkan Tahun Baru Cina. 大家好, 恭喜發財. 恭喜發財, 新年快樂, terima kasih Encik Eugene. Thank you. Meluangkan masa berkongsikan kita sedikit sebanyak apakah status terkini bagi industri tarian naga dan singa ini. So tentunya terkesan juga.